Sekilas dari komunitas anak-anak karpet alias kompret. Kali ini tepat pada hari Jumat tanggal 17 dinyatakan bersama untuk pindah tempat. Perlu diketahui kalau dulu ada di Hai Sofa 9 dan ini diputuskan bersama untuk... Ya, para pemirsa, ini rekan-rekan grup dari supir-supir dari Indonesia sudah membuat lapangan bulu tangkis tepatnya di Jeddah untuk mengisi tempat-tempat kosong untuk pagi olahraga bersama teman-teman untuk menghilangkan stres. Yuk ikuti terus acara selanjutnya dalam acara olahraga Jeddah Sport. Oke. Tepuk tangan anak-anak. Itu adalah sambutan sekilas dari Mister Satu. Teman-teman pada sibuk sekali untuk mentata. Karpet yang akan dijadikan sebagai lapangan di pertandingan Olimpiade nanti. Di sana tampak di sana sibuk sekali, ada Mr. Anton, ada Mr. Sate, ada Mr. Komar, ada Mr. Wadidun di sana juga. Terus ada juga Sony Karama. Terus di sana ada kelompok-kelompok orang yang kurang terkenal. Dan perlu Anda ketahui, di sini saya sebagai reporter Bro Bastian, apabila ada penyampaian kami yang kurang enak didengar, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kali ini adik saya namanya Irno Jalan Sokopulido. Kalau kurang jelas, nanti bisa lihat di Facebooknya. Ya lah. Tukang nonton lagi. Ya, penyiarnya Cidak Jos. Gedaan yang borogia. Nonton lagi si Borogia. Di situ Mas Imam. Ini di shooting. Ada Mas Imam di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas
dalam acara hari Jumat tanggal 12, 17 itu ada. Oh, ada di sini akan membawakan akan membuka. Di sini akan masuk. Ini akan membuka lapangan baru dan besok mah dibawa gedung. Ya, untuk tempat tempatnya di belakang Al-Haram Lama. Di belakang Al-Haram Lama. Bagi para penggemar badminton, ditunggu kehadiran yang disponsori oleh Mister Sate yang mainnya kurang bagus. Inilah jalannya pembikinan lapang karpet baru. Biar jangan salah.